Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat hidup, di sini saya akan berbagi cara untuk membuat vakum cleaner yang bahan-bahannya terbuat dari bahan bisa terbilang bahan bekas. Yang pertama adalah ember atau bekas ember cat yang ukuran 20 kg. Sudah saya bikin seperti ini saya kasih lubang yang nantinya akan disambungkan ke selang-selang atau fleksibel pembuangan dari cuci piring. Dan untuk memperpanjangnya saya akan menyambung dengan satu selang lagi. Untuk yang kedua, bahannya yang utama adalah dari dinamo bekas mesin jahit karung. Ini putarannya cukup kencang. Dan untuk kipasnya ini saya bikin sendiri. Yang ini adalah kepala atau polinya, bawaan dari kipasnya ini. Terus untuk penyambungannya ini saya beri ini paralon yang sedikit rada tebal. Kemudian saya pasangi paku ribet untuk memperkuat supaya kipasnya tidak terlepas. Dan untuk bagian belakang atau bokongnya, bagian belakangnya kipas, saya memakai paku atau skrup drilling, skrup baja ringan yang tampilannya seperti ini. Oke, langsung saja kita rakit atau kita buat, dan mudah-mudahan ini berhasil ya. Oke sobat, untuk yang belum subscribe monggo silahkan, yang suka saja atau yang mungkin mau mendukung saya persilahkan dengan senang hati. Langsung saja yuk. Oke.